Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi syidarini amin. Zikrul hadisil waridi fi dhalika in sahha sanaduhu wa raf'uhu wa bayanul kalami alaihi. Ini menyebutkan tentang hadis yang warid tentang demikian itu, jika sah sanadnya dan sah marfu'nya dan penjelasan kalam tentangnya, yaitu tentang arut dan marutnya. Ini berselisih pendapat para ulama, sebenarnya dia siapa, apakah malaikat ataukah orang. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala fi musnadih, berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu dalam musnadnya, haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Zuhair bin Muhammad an Musa bin Jubair an Nafi an Abdullah bin Umar annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Musa bin Jubair, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Adam alaihi salam lam ahbathahu Allah ila al-ardi qalatil malaikatu wa ayyu rabbi ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Anna Adama, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam lamma ahbathahu Allah, tatkala Allah Ta'ala turunkan ia ilal ardi ke bumi. Jadi malaikat diturunin dari surga ke bumi lantaran ada punya kesalahan di surga. Disuruh jangan makan buah ini, dia masih makan juga, dia masih deketin juga. Yang lain boleh dimakan, tapi kalau yang ini jangan. Emang begitu, kalau yang dilarang tuh kayaknya enak. Mana udah-udahan nyesel kita. Udah-udahan nyesel. Ini pelajaran buat kita di dunia. Udah kita di tempat yang enak gara-gara maksiat, keluar kita dari tempat yang enak. Pelajaran buat kita. Nah, kita taubatin yang demikian, ya. Jadi pelajaran jangan kita lakukan lagi, jangan kita kerjain lagi. Nabi Adam udah enak di surga. Oh, maksiat begitu, kayaknya enak. Sebentar doang enaknya. Iya, sebentar. Kecek rapi udah. Sebentar enaknya habis gitu. Kecek. Rapi nangis kita udah. Itulah godaan setan begitu. Jangan sampai kita terjadi begitu. Jangan. Rasanya enak memang sebentar doang. Udah-udahannya seumur hidup kita sampai mati terus ingat kita tuh dosa kita. Nggak, kita lupa. Jangan sampai kita berbuat dosa, ya. Berusaha semaksimal mungkin jangan kita berbuat dosa, ya. Dosa kecil-kecil yang manusiawi, kita enggak sadar kita berbuat dosa itu manusiawi, enggak sadar kita. Astagfirullahaladzim, balik lagi, ya, insya Allah dimaafin. Tapi kalau kita berkekalan berbuat dosa atau kita menyepelekan dosa, itu yang kecil jadi gede. Berkekalan berbuat dosa walaupun kecil jadi gede. Menyepelekan berbuat dosa walaupun kecil jadi gede. Ah, dosa kecil ini jadi gede dong.
meremehkan. Anggap apa, udah besar kecil, nanti gue udah juga rontok semua. Eh? Itu namanya menyepelekan. Siapapun kalau disepelein pasti marah. Bapak kalau disepelein, jangan pakai diomongin, bapak disenyumin tapi senyumnya sinis, miring dikit gini. Pasti bapak marah. Iya. Jadi berusaha keras, jangan sampai kita berbuat maksiat sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Ya, karena ini pelajaran daripada Nabi Adam alaihissalam, aturan di surga menjadi turun ke bumi. Ya. Walaupun ya ini menjadi senang kita juga dengan berkat Nabi Adam turun ke surga. Dari surga ke bumi. Iya. Jadi menyebabkan ada kita. Iya. Qalatil malaikatu, malaikat berkata, ayu rabbi, wahai Tuhanku, ataja'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan pada bumi itu mayyusilu fiha. Jadi ketika malaikat, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, ya, malaikat protes, wahai Tuhanku, kenapa, apakah kamu jadikan di bumi ini mayyusilu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan padanya, pada bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami ini yang bertasbih dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan yang mensucikan engkau. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, sesungguhnya aku ya mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ya. Jadi Allah itu lebih tahu. Allah lebih tahu. Sama murid, sama guru, tawan guru. Ada satu cerita, kisah. Ada seseorang disepelein sama temannya. Kata gurunya, ya. Kata gurunya, nanti lu lihat. Dia nanti lu lihat. Ini disepelein sama temannya. Tapi kata gurunya, nanti kamu lihat dia. Eh benar, sekian tahun tuh dia datang bersama muridnya dengan sekian bus. Punya jamaah banyak. Tadinya disepelein sama teman-temannya. Artinya apa? Guru lebih tahu. Tuh guru lebih tahu tentang muridnya. Kita murid nggak tahu, nggak tahu kita murid siapa kedepannya sekian tahun nanti. Kita jangan suka mencela sesama murid, jangan suka mencela, saling menghormati. Qalu rabbana nahnu atwa'u laka min bani adama, kata para malaikat, wahai Tuhan kami, kami ini lebih taat kepada engkau daripada bani Adam, daripada anak-anak manusia. Kami ini lebih taat. Ini yang aku lebih taat begini ya. Yang aku lebih taat dinilai sama Allah, enggak manusia. Adam yang lebih pantas, Adam. Qala Allah Ta'ala lil malaikati halummu malakaini minal malaikati hatta nuhbitu umma. Nuhbitu huma ilal ardi. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, halumu datangkanlah malaika ini, dua malaikat. Minal malaikat, daripada malaikat-malaikat, hatta nuhbitu huma, hatta nuhbitu huma, sehingga kami turunkan keduanya ilal ardi, ke bumi. Fananzuru kaifa ya'maluna, lalu kami memperhatikan bagaimana keduanya berbuat. Qalu bi rabbina, mereka berkata, demi Tuhan kami, ya, Harut wa Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Fa uhbitu, lalu keduanya diturunkan malaikat Harut dan Marut, ilal ardi, ke muka bumi. Diturunin. Wa musilat lahuma zahratu, dan diciptakan
untuk keduanya malaikat Harut dan Marut, Az-Zahratu. Ya. Zahrah. Ya. Zahrah itu siapa? Zahrah. Ya. Imra'atun min ahsanil bashari. Manusia paling cantik. Perempuan ya di antara manusia paling cantik. Diturunin untuk godain Zahra. Zahra jadi nama seorang Zahra. Kalau kita bilang Jahra. Jahra. Faja'atuhuma. Lalu perempuan itu datang kepada malaikat Harut dan Marut. Fasa'ala nafsa. Lalu dua perempuan itu minta kepada lalu dua malaikat itu minta kepada perempuan itu Zahra nafsa akan dirinya, dia minta dirinya digodain. Faqalat dirayu ya. Maka berkata perempuan itu, la wallahi la tatakallamaha bi hadhihi al-kalimati min al-isyraki. Maka berkata, iya ya, tidak ya, aku enggak mau ya. Ya, perempuannya mau diminta ya sesuatu ya, namanya juga ya makni minta laki-laki gitu ya, minta sesuatu walaupun malaikat yang berupa malaikat enggak mau. Wallahi demi Allah, hatta mau baru ya sampai tatakallama engkau mengucapkan bihadzil kalimati minal isyraki, engkau mengucapkan dengan kalimat ini minal isyrak, daripada kemusyrikan ya, minal isyrak penjelasan kalimat ini. Jadi sampai kamu mengatakan kalimat musyrik ini, baru aku mau datang untukmu. Ini perempuan. Jadi hati-hati kita mengenal sama perempuan. Ya. Jadi mau perempuan hati-hati. Berapa banyak orang jatuh gara-gara perempuan. Iya. Bukan perempuan itu jelek, bukan, justru ini hebat perempuan. Iya. Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya ya tipu daya kamu itu besar sekali. Ya. Jadi perempuan itu tipu dayanya besar sekali. Ya, apalagi kalau dipakai pelet udah lebih jatuhan lagi. Dia enggak pakai apa aja ya, dengan dirinya sendiri itu ada bantuan setan. Datang perempuan dengan dirinya sendiri godain kita, setan menyertakannya godain kita, godain kita. Saya pas diserahin sama guru pengajian, pesan beliau sama saya, nanti kalau ada janda datang mau curhat jangan dilayani. Masya Allah, ini omongan guru enggak sembarangan ini. Ini pun pengalaman beliau. Masya Allah. Iya. Enggak lama memang benar datang itu. Man, saya panggil istri aja. Karena masih saudara. Saya panggil istri teman-teman. Masya Allah. Kalau sama janda hati-hati Pak. Sama janda. Itu omongan guru benar itu. Hati-hati. Banyak ranjaunya. Hati-hati. Baru-baru ngomong pengen curhat, lama-lama waduh. Ditarik-tarik kita. Hati-hati. Itu pesan guru, Masya Allah. Saya kaget juga sih. Masya Allah, pesannya ini. Memang banyak Pak yang datang kepada saya, macam-macam. Bahkan ada orang datang, dia bininya diceraiin sekali tiga, talak tiga kan jadi saya ceraikan kamu tiga kali, ya bercerai. Dalam mazhab kita Syafi'i putus, datang kepada saya suruh nikahin bininya. Bininya suruh nikahin saya, paham tuh? Ya malil. Astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Nah, kalau kita nakal, kalau kita enggak ingat Allah, bisa kita kawin itu perempuan.
Buat apa begitu? Kita semua perbuatan kita nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Nanti Allah akan mintakan pertanggungjawaban kita, perbuatan kita. Berbuat sebentar, menangis seumur hidup kita. Itu kan masya Allah, astagfirullahaladzim. Luar biasa itu kan. Dahsyat banget itu. Kalau kita nakal tuh, jadi banget itu. Jadi hati-hati ini kayak perempuan seperti ini. Tidak, demi Allah, ya, enggak mau dia. Sehingga nanti kalau kamu mau bicara dengan kalimat yang musyrik ini, barulah saya mau. Faqala, lalu berkata keduanya malaikat itu, wallahi la nusyriku billahi syai'an abada. Kata malaikat, kedua malaikat itu, kedua yaitu Maharut dan Marut, demi Allah, aku enggak mau berbuat musyrik kepada Allah sedikit pun selama-lamanya. Fazahabat anhuma sumraja'at bisabiyin tahmiluhu. Fazahabat, lalu pergi perempuan itu, anhuma, meninggalkan daripada dua malaikat itu, Harut dan Marut. Sumraja'at, ya, jadi ini dua malaikat nyaru jadi manusia gitu. Ini malaikat nyaru jadi manusia. Summa rajat, kemudian kembali lagi itu perempuan misabiin dengan membawa anak kecil. Misabiin mbaknya mbak namanya Ma'iyah. Jadi bersama ya, membawa anak kecil. Tahmiluhu, yang dia gendong. Iya, digendong tuan anak kecil. Fasa'alaha nafsaha. Lalu dua malaikat itu meminta lagi kan perempuan itu akan dirinya. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, la, aku enggak mau. Wallahi demi Allah, hatta taqtula hadza sabiyya, sehingga engkau bunuh anak kecil ini, baru aku mau. Kamu bunuh anak kecil ini, baru saya mau. Faqala, la, kata dua malaikat itu, enggak mau. Wallahi demi Allah, lanaktulhu abadan, aku enggak mau membunuh anak kecil itu sampai selama-lamanya. Summa zahabat faraja'at biqada'i khamrin tahmiluhu. Kemudian perempuan itu datang, lalu kembali lagi dia. Summa zahabat, kemudian perempuan itu pergi. Faraja'at, lalu dia kembali lagi biqada'in, dengan membawa semangkok, ya, kodak tempat, ya. Di bejana khamar, bi qada'i khamrin, dengan bejana khamar. Jadi bejana isinya khamar, tahmilu, yang dia bawa. Fasa'ala nafsaha, lalu dua malaikat itu meminta kepada perempuan itu, nafsakan dirinya. Faqalat, lalu perempuan itu menjawab, la, enggak mau. Wallahi demi Allah, hatta tashraba hadzal khamra, sehingga engkau minum khamar ini. Kalau minum khamar ini, baru dah, ya, saya mau sama kamu. Fashariba fashakara, lalu dia minum, lalu dia mabuk. Diminum lah tuh, ya, ini malaikat. Malaikat minum khamar. Malaikat minum khamar. Malaikat berubah jadi Harut Marut. Fawaqa'a 'alaiha, ya. Fawaqa'a 'alaiha, lalu dua malaikat itu mensetubuhi satu perempuan. Ini dia. Wa qatala sabiyya. Nah, setelah dia mabuk, dia setubuhin tuh perempuan, lalu dia bunuh anak kecil. Jadi semua-muanya itu jadinya. Dia bunuh tuh anak kecil, dia bunuh. Jadi dia setubuhi perempuan itu, dia bunuh juga anak kecil itu. Dia mabuk juga tuh, kalau pilih mabuk begitu. Ya, dia mabuk juga, lalu dia setubuhi perempuan itu dan dia bunuh malaikat itu.
Ini yang akhirnya malaikat ini terusir. Jadi itu khamar itu jangan sampai kita menyentuhnya. Ya, walau setetes ya. Walau setetes jangan sampai. Walau setetes. Atau juga apa? Pil-pil yang terlarang itu ya jangan sampai. Jangan sampai kita mengkonsumsi itu walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma satu, sepotong sekalipun, jangan. Ya, walaupun gratis, walaupun cobain, jangan. Ya, biar bersih. Ya, biar bersih. Ya, biar bersih. Falamma afaqa qalat qalatil mar'atu wallahi ma taraktu ma syai'an. Ya abaituma abaitumahu alayya illa qad fa'altumahu hina sakartuma. Falamma afaq, maka tatkala kedua malaikat itu siuman sadar, malaikat itu sadar daripada mabuknya. Qalat berqalatil mar'atu, berkata perempuan itu, wallahi demi Allah, ma taraktuma syai'an, aku tidak tinggalkan kamu, ya. Demi Allah tidak, ya. Kamu tinggalkan taraktuma, demi Allah tidak kamu tinggalkan sesuatu, abai tumahu alayya, kamu enggan akan dia kepada diriku, illa qad, kecuali sungguh, fa'altumahu, kamu berbuat akan dia, hina sakartuma, ketika kamu berdua mabuk. Ya, jadi dia enggak sadar tuh lagi mabuk telah berbuat, ya, menstubuhi perempuan, ya, membunuh anak kecil. Itu gara-gara apa? Mabuk semua-muanya. Ya, gara-gara mabuk jadi kena semua. Dahsyat itu mabuk. Jangan sampai kita mabuk, jangan sampai kita. Apalagi kita orang yang punya, ya, pengen punya cita-cita mulia. Kita pengen punya cita-cita mulia ke depan. Usahakan sebersih-bersihnya. Nah, udah bersih, udah bagus, jaga sampai akhir hayat kita. Fakhuyira baina azabid dunya wa azabil akhirati. Faktara azabad dunya. Lalu kedua malaikat itu dikasih pilih. Di antara azab dunia dan azab akhirat. Lalu keduanya memilih azab dunia. Jadi dua malaikat itu akhirnya memilih azab dunia. Ini malaikat bisa kena azab juga nih. Ini wa hakadha rawahu Abu Hatim ibn Hibban fi sahih. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban di dalam sahihnya. Anil Hasan ibn Sufyan, dari Hasan bin Sufyan, anak Abi Bakr bin Abi Syaibah, dari Abi Bakr bin Abi Syaibah, an Yahya bin Abi Bukair bihi. Wa hadha hadisun gharibun min hadzal wajhi. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, ini hadis gharib dari ini jalan. Walaupun ini ya ada di dalam sahih Ibnu Hibban, tapi penilaian Ibnu Katsir ini hadisnya gharib. Nah, gharib itu lemah berarti. Memang kalau hadis, Pak, kalau kata ulama satu dia sahih, belum tentu menurut yang lain. Menurut ulama lain belum tentu. Nah, kalau kita ya kita ngelihat aja kalau kita mah ulama bilang sahih, kita ngikutin aja. Wa rijalu quluha kullu umsiqatun min rijali sahihain. Rijalnya seluruhnya, perawinya seluruhnya itu sikot dari rijal-rijal rawi-rawi yang sahihain, illa kecuali yang enggak sikot, ya. Musa ibn Jubairin hadza. Musa bin Jubair ini, wa huwal Ansari, dia adalah orang Ansari Al-Sulami. Sulami maula al-Madini, maula mereka itu al-Madini al-Hadza al-Hadza.
wa rawa an rawa an ibni Abbasin wa Abi Umamah bin Sa'l bin Hunayfin telah meriwayatkan ia Musa bin Jarir dari Ibni Abbas, dari Ibni Abbas dan Ibni dan Abi Umamah Ibni Sa'l bin Hunayf wa Nafi' dan Nafi' wa Abdullah Ibni Ka'bi bin Malik wa rawa anhu ibnuhu dan telah meriwayatkan daripadanya, daripada Ibni Abbas oleh ibnu, oleh anaknya yaitu Abdus Salami wa Bakr bin Mudhar, Bakar bin Mudhar wa Zuhair bin Muhammadin dan Zuhair bin Muhammad wa Sa'id bin Salamata wa Abdullah bin Luhayata wa Amr bin Al-Harisi wa Yahya bin Abi Ayyub wa ruwa lahu Abu Daud dan meriwayatkan baginya oleh Abu Daud wa bin Majah wa zakarahu bin Abi Hatim dan menyebutkan akan dari Ibnu Abi Hatim fi kitabil Jarahi wa Ta'dil dalam kitab Jarah wa Ta'dil walam yahki fihi syai'an dan ia tidak menghikayakan padanya akan sesuatu pun min hadza daripada ini hadis wala azza dan juga tidak ini wa huwa masturul hali maka dia itu tertutup keadaan hadisnya itu wa qad tafarrada bihi anafi'in maula bini umar dan ya, bersendiri dengannya daripada Nafi' maula ibni umar ya ini namanya hadisnya ya fard, hadis fard ya berkesendirian an ibni umar dari bin ibni umar an nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruwa lahu mutabi'un dan meriwayatkan baginya oleh mutabi min wajhin akhra dari jalan yang lain an nafi dari nabi kama qala ibnu murduwai sebagaimana mengatakan oleh ibnu murduwai haddatsana da'lah ibnu ahmad qala haddatsana hisham ibnu ali ibni hisham ibni qala haddatsana Abdullah ibn Raja'in qala haddatsana Sa'id ibn Salamata qala haddatsana Musa ibn Sarjisin annabi'in an ibni Umar sami'an nabiyya ia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu demi berkata bersabda fadzakarahu bitulihi lalu ia menyebutkan demi akan dia dengan panjangnya hadis wallahu a'lam bissawab wa qala Abu Ja'far ibn Jarir.